Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang kepada anda semua. Bertemu kembali dalam channel Bin Infinity. Pada kali ini bersama saya Edmund yang akan kongsikan kepada anda semua satu lagi topik yang sangat menarik. Nah, seperti biasa Edmund akan kongsikan kepada anda semua info menarik pada kali ini, yang mana Edmund lihat daripada satu sumber yang boleh dipercayai dalam negara ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum Edmund teruskan perkongsian pada kali ini, Edmund ingin berterima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda. Tidak lupa juga kepada anda yang belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe channel ini sekarang juga supaya anda tidak ketinggalan isu terkini, info-info menarik yang saya akan salurkan dalam channel Bin Infinity ini dari semasa ke semasa. Nah, saudara dan saudari, tanpa membuang masa lagi, Edmund akan teruskan pengungsian pada kali ini, di mana satu kenyataan yang berkaitan dengan berdosa besar tak mengundi, yang mana Dewan Ulama Pas bela Hadi, yang mana membuat kenyataan semalam menganggap seseorang berdosa besar jika tidak mengundi karena pergi ke Mekah mendapat sokongan daripada Dewan Ulama parti itu hari ini. Menurut sayap utama PAS berkenaan, kenyataan Abdul Hadi itu adalah tepat dan perlu dilihat seperti seorang guru yang mendidik anak muridnya. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ahmad Yahaya juga berkata mereka berpendangan kenyataan dibuat Abdul Hadi itu membuktikan betapa beruntungnya rakyat di negara ini hidup dalam masyarakat yang dipimpin oleh para alim ulama yang marsyid. Kata Ahmad, kenyataan Abdul Hadi semalam bukanlah bertujuan untuk menyangkal keutamaan ibadah umrah. Sebaliknya mengutamakan umat secara menyeluruh, katanya. Tan Sri Tuan Guru Presiden Abdul Hadi menulis menyampaikan teguran ibarat seorang guru yang mendidik anak muridnya. Pedih untuk diterima, tetapi begitulah hakikatnya. Tiada siapa yang boleh mengubah prinsip keutamaan yang digariskan oleh syarak, kata beliau. Semalam juga Abdul Hadi membuat kenyataan dengan menganggap seseorang yang ke tanah suci dengan meninggalkan pilihan raya sebagai berdosa besar. Ahli Parlemen Marang itu juga mengaitkan hujungnya dengan suasana perang dan menggambarkan bahwa Islam di negara ini sedang diancam oleh pihak tertentu. Seperti selalu, dia turut mengaitkan kenyataan politiknya dengan DAP dan suasana pilihan raya yang didakwanya membabitkan pernyataan besar-besaran orang bukan Islam berbanding orang Islam. Kira-kira 98% orang bukan Islam di seluruh negara dan pelusuk dunia yang jauh dikira untuk marah mengundi bagi mendapatkan kuasa dalam tanah air kita ini dengan menyokong DAP dan kumpulannya yang menjadi wadah perjuangannya, walaupun mereka mengeluarkan belanja sendiri. Malangnya orang Islam yang keluar mengundi hanya sekitar 60%, kata Hadi. Dalam pesannya itu juga memulakan dengan memetik ayat Al-Quran mengenai amaran, seksaan terhadap orang Islam yang enggan berjuang, serta kemungkinan mereka akan digantikan dengan kaum yang lain. Abdul Hadi berkata Rasulullah SWT mendahulukan asas memelihara agama dengan menjadi ia suatu kewajiban. Merujuk kepada data Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, dia berkata tiada pecahan pengundi mengikut kaum dikeluarkan oleh badan tersebut. Kehadiran pengundi mengikut kaum tidak tersedia, jadi satu-satunya cara anda boleh menduga bila pengundi mengikut kaum adalah dengan melihat kerusi siapanya duit Twitter. Dia juga mempertikaikan dakwaan Abdul Hadi bahwa lebih ramai orang bukan Islam mengundi dengan melihat kepada Terengganu sendiri yang didiami majoriti penduduk Melayu Islam. Di situ kenyataan kadar peratusan orang keluar mengundi ialah sebanyak 80.2% dan tinggi bagi sebuah negeri di negara ini. Perkara ini telah menjadi tanggung jawab Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi dalam menyampaikan sesuatu yang hak dan memandukan kita semua dalam pandangan syarak yang betul. Bagaimanapun, untuk rekod kenyataan Ahmad itu hanya merujuk kepada individu yang ingin mengerjakan umrah dan tidak menyentuh kepada bakal jemaah haji. Justru Ahmad yang juga ahli parlemen Pokok Sena menyeru supaya semua pihak Musahabat melihat kenyataan Abdul Hadi itu dari sudut pandangan positif. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian daripada Admin pada kali ini, di mana Ahmad membela ulama PAS, yang mana semalam dia membuat kenyataan yang mana berdosa besar tak mengundi, kata Presiden PAS Abdul Hadi Awang itu. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah perkongsian pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang Admin akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share, dan tanggalkan komen Anda dalam video-video channel ini. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi.